Pak Gubernur, terima kasih. Oh,
Jawa Janan namanya tidak asing bagi masyarakat Kalimantan Timur. Pada bulan Maret lalu usianya sudah masuk tahun ke-69. Kemajuan daerah Loa Janan cukup bergerak ke depan lebih signifikan. Cukup banyak kemajuan yang telah dicapai, namun tetaplah masih banyak juga kebutuhan yang harus dipenuhi supaya pembangunan desa dan masyarakatnya semakin maju melesat ke depan. Kami melakukan ziarah kepada para pendiri desa yang makamnya ada di sini. Kita memahami tanpa ada mereka tidak mungkin kami ada di sini, ucap Supario, kepala desa Loa Janan Ulu. Kemajuan desa Loa Janan Ulu tak terlepas dari sejarah panjang ketika daerah tersebut bergabung dengan Kabupaten Kutai. Petik dari cerita tokoh masyarakat bernama Arbainsah, desa Loa Janan Ulu didirikan oleh seorang tokoh bernama Ulama yang tercatat sebagai kepala kampung pertama dari tahun 1966 hingga 1977. Tulama bin Ingku adalah ayah dari Arbainsah, asalnya dari Banjarmasin yang kemudian hijrah ke Kalimantan Timur pada tahun 1950. Sudah terhitung 7 kali desa yang mengisi dan mengurus warga Loa Janan Ulu. Setelah kepemimpinan Tulama kemudian berturut-turut menjadi kepala desa Loa Janan Ulu adalah Bain Yusran, Muslimin, Haji Ahmadi, Susilo, dan sekarang dijabat oleh Supario. Loa Janan Ulu sebelumnya bergabung dalam administratif Kecamatan Loa Gulu dan luasan wilayahnya mencapai Desa Batuah yang berbatasan dengan Samboja. Kemudian terjadi pemekaran Loa Gulu dengan berdirinya Kecamatan Loa Janan. Kemudian ada juga pemekaran desa yang membuat Desa Batuah menjadi wilayah administratif sendiri. Di sisi lain, ada riwayat atau sejarah yang tak pula bisa terlepas dari peran serta tokoh kebangsaan Haji Muhammad Yosutomo turut membangun kemajuan melalui bidang perekonomian, membebaskan lahan luas, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar wilayah Kalimantan Timur. Pada tahun 1977, perusahaan terbatas Meranti Sakti Indah Plywood MSIP membangun pabrik kayu lapis di wilayah Loa Janan, diresmikan langsung oleh Wakil Presiden Adam Malik 1979, bersambung dengan satu pabrik lagi PT Kayan River Indah Plywood pada tahun 1980. Sebelumnya atas nama perusahaan, Haji Muhammad Yosutomo pun sudah membebaskan lahan tanah untuk kepentingan lokasi pabrik dan kantor perumahan serta sarana olahraga. Selain pabrik serta perkantoran, juga dibangun sebanyak 450 unit rumah untuk kesejahteraan para karyawan. Juga menjadi sangat penting membangun sarana pendidikan mulai TK, SD, SMP serta SMA, terutama untuk menampung anak dan keluarga karyawan, juga untuk masyarakat di sekitarnya. Untuk menghindari agar masyarakat tidak membangun rumah terlalu dekat dengan lokasi pabrik serta membuat jalur hijau green belt sabuk hijau, maka tanah di bagian belakang lokasi pabrik pun dibebaskan demi menciptakan suasana kenyamanan. Jangan sampai adanya kegiatan pabrik sehingga mengganggu penduduk, tentu akan berdampak kurang baik. Pihak perusahaan pun harus mengantisipasi permasalahan buruk yang tidak diharapkan. Sedangkan sebagian tanah yang sudah dibebaskan, sebagian dibangun lapangan golf dengan berbagai sarana seperti clubhouse, hotel, dan cottage yang tetap eksis sampai sekarang. Pada dasarnya, tujuan dibangunnya lapangan golf bukan hanya untuk kepentingan olahraga, namun juga sebagai penyelamatan perawatan serupa hutan lindung yang tidak semrawut oleh berbagai macam bangunan. Faktanya, apabila dilihat dari ketinggian udara, terlihat suasana lapangan golf terlihat asri dengan nuansa hamparan penghijauan yang menyejukkan. Sedangkan sebagian lahan lainnya tetap berfungsi sebagai sabuk hijau, dibuat sengonisasi dengan maksud supaya di atas tanah tetap hijau dan juga dipetik dari hasil kayunya menjadi sumber pencarian masyarakat setempat. Dalam dunia wira swasta, tidak selamanya selalu bertengger di atas, layaknya seperti putaran bola bumi. Pada kenyataannya, masuk tahun 2008, dunia perkayuan
mengalami penurunan yang cukup serius. Walhasil, dua pabrik kayu lapis di Loajanan terpaksa ditutup. Selanjutnya, usaha industri kayu lapis dialihkan konsentrasi di Gresik, Jawa Timur yang sudah berdiri lebih dahulu sehingga status Green Belt dianggap sudah tidak relevan lagi. Seiring perjalanan waktu, perubahan keadaan dirasa begitu cepat di era serba menuntut pembaharuan, meningkatkan derajat Kalimantan Timur. Pada tahun 2014, Haji Muhammad Yosutomo atas nama perusahaan menjalin kerjasama dengan Grup Ciputra. Seluruh lokasi tanah sumber emas grup di Loajanan yang seluas kurang lebih 400 hektar akan dikembangkan menjadi satu kawasan hunian terpadu, meliputi perumahan, perkantoran, kawasan niaga, pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, sarana olahraga, dan lain sebagainya. Luar biasa, Masya Allah. Untuk saat ini, sudah tercatat telah dibangun rumah tahap awal sekitar 450 unit rumah berbagai rupa tipe. Lahan seluas kurang lebih 400 hektar tersebut pun dipisahkan di tengah karena dibangun jalan raya oleh pihak pemerintah untuk kepentingan umum. Sebagian dari rencana pembuatan akses cepat menuju Bandara Pranoto bagi masyarakat Samarinda yang tinggal di bagian barat. Jalan pemerintah tersebut langsung terhubung dengan jembatan Mahulu yang menghubungkan Loajanan di seberang menuju ke Samarinda, kota bagian barat, di mana saat ini menjadi jalan utama menuju perumahan Citra Grand Senior City, nama perumahan yang rencana nantinya akan dibangun hampir 10.000 unit rumah. Sudah bisa ditangkap sejauh mana perjuangan seorang anak kelahiran desa Senyur, Haji Muhammad Yosutomo, sang tokoh pengusaha yang memiliki 1.000 cita-cita besar untuk membangun peradaban kemajuan, bukan hanya kerajaan bisnisnya, namun tetap memikirkan dari berbagai sisi aspek hajat hidup bersama demi kecintaan khususnya kepada Kalimantan Timur, umumnya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Haji Muhammad Yosutomo segala hasil perjuangannya selalu merasa masih koma, belum titik. Salam kebangsaan buat Haji Muhammad Yosutomo, semoga akan lahir 1.000, 2.000, berjuta penerus cita-citamu. Bravo Haji Muhammad Yosutomo. Thank you.
Terima kasih.